Kali ini kita bikin susu gainer buatan sendiri, hanya modal 5.000. Ini bahan pokoknya, bisa naikin berat badan buat kamu yang kurus, bisa naik 3-4 kilo, 100% bisa berhasil. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fitnessku. Jumpa lagi di channel saya Bang Pendi Gym. Jadi di video kali ini kita mau bikin susu gainer buatan sendiri. Nah kebetulan kita baru habis latihan, jadi saatnya kita mensuplai atau memenuhi kebutuhan protein harian kita. Jadi kebetulan saya lagi program bulking. Nah di sini saya mau bagikan tips cara untuk menaikkan massa otot atau menambah berat badan. Nah jadi untuk menaikkan massa otot atau menambah berat badan, kita mengenal yang namanya surplus kalori. Jadi percuma kalau kita menjalankan program untuk menaikkan berat badan ataupun bulking tanpa kita harus menjalankan program surplus kalori. Nah sedangkan pengertian dari surplus kalori sendiri adalah memberikan suplai lebih banyak kalori di dalam tubuh kita dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah tanpa menjalankan program surplus kalori, berat badan saya tidak akan seperti sekarang. Dulu saya kurus banget, jadi berat badan saya dulu sekitar 55 kg dan sekarang sudah bisa mencapai 70 kg dengan menjalankan surplus kalori dengan nutrisi harian yang kita bikin seperti ini. Jadi bukan berarti kita nggak boleh pakai susu whey protein atau susu gainer. Yang menjadi permasalahannya adalah masalah budgetnya yang mahal. Jadi untuk susu whey, susu protein, susu gainer itu harganya cukup mahal ya. Ada yang ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Nah jadi saya buat video ini supaya buat teman-teman di rumah yang keadaan keuangannya kurang memadai, jadi bisa membantu. Jadi dengan hanya modal budget 5.000 rupiah, kita sudah mendapatkan protein, karbohidrat, dan kalori yang amat besar dan sangat cepat untuk mendukung proses penaikan berat badan kita. Untuk bahan-bahannya di sini, ini serba relatif murah. Di sini ada kacang merah, ini saya beli 2.000. Di sini ada susu Milo, harganya 2.000, udah 4.000. Dan di sini ada satu potong tahu dan harganya 1.000. Jadi kita cukup mengeluarkan budget hanya 5.000 rupiah, kita sudah mendapatkan banyak kalori, protein, dan karbohidrat yang serba kompleks. Oke teman-teman, langsung aja kita bikin minumannya. Nah ini kacang merahnya sudah saya rendam air hangat 15 menit supaya untuk lebih mudah kita memblendernya. Terus tahunya kita potong-potong supaya mudah di blender. Dan satu bungkus susu saset, susu Milo. Untuk satu bungkus ini kita bisa dapat protein 6 gram protein. Jadi ini nggak perlu dikasih gula ya teman-teman. Dari susunya pun kita sudah bisa dapat manis yang alami. Dan kalian boleh juga tambahkan batu es supaya lebih enak, lebih dingin. Air secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak juga airnya, nanti nggak enak. Malah tawar dia nanti ya teman-teman. Oke, kita blender dulu. Oke, susu proteinnya sudah jadi. Sekarang tinggal kita cicipin. Gimana rasanya? Wow, dari baunya aja ini enak banget. Susu protein, susu gainer buatan sendiri. Budget hanya 5.000, proteinnya tinggi, kalorinya tinggi, karbohidratnya serba kompleks. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sumpah ini enak banget teman-teman. Pokoknya kalian harus coba di rumah.
ini ada rasa-rasa seperti energen. Habis. Nah, jadi berapa total keseluruhan protein yang kita dapat dari ketiga bahan tadi, minuman ini? Nah, untuk tahu sendiri, ini kalian bisa lihat, untuk satu potong tahu setiap per 100 gram, itu kita dapat memperoleh 8 gram protein dan 76 kalori. Nah, sedangkan untuk satu saset susu Milo, kita sudah dapat protein sekitar 4-6 gram, dan untuk kalorinya kita bisa peroleh 150 kalori. Nah, sedangkan untuk kandungan kacang merah, kita sudah dapat memperoleh 225 kalori dan 15-16 gram protein. Nah, jadi teman-teman, dari ketiga bahan tadi, tahu, susu Milo, kacang merah, kita sudah bisa memperoleh protein 30 gram, 450-500 kalori. Itu sudah cukup besar ya. Jadi, nggak cukup hanya kita mengandalkan minuman seperti ini tanpa kita imbangi dengan pola latihan dan istirahat yang cukup. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi videonya. Jadi jika ada video terbaru, kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Pendi undur diri, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.